Mereka adalah tubuh-tubuh yang sudah lama menyatu dengan tanah air tercinta. Mereka yang sinarnya mulai redup, tak ubahnya jantung yang enggan lagi berdegup. Bahkan, barangkali hanya tinggal menunggu waktu sampai akhirnya mereka yang harum namanya itu benar-benar lenyap dari ingatan. Padahal, tanpa mereka, tak akan ada kemerdekaan. Tak akan lahir hari-hari penuh keceriaan. Ya, sudah sepatutnya mereka terkenang sebagai anugerah. Tak cukup hanya sebentuk patung gagah atau batu nisan yang bermuram durja. Namun, ini hari negeri yang semula ramah mulai berganti raut wajah. Perlahan, namun pasti. Lihatlah, penerus bangsa saat ini. Wajah-wajah murung yang bersih tegang soal perbedaan. Masing-masing hanya ingin diakui sebagai Sang Maha Benar. Belum lagi mereka yang terbuai pada pesona modernitas yang tak mencerminkan jati diri bangsa. Pada gilirannya, ada yang terlupakan. Nama-nama yang terpahat di batu nisan. Nama-nama penuh akan nilai keluhuran. Thank you.
Ini tentang nama-nama para pejuang kita, tentang mereka yang rela menukar nyawa. Nama-nama yang akan selalu harum dikenang sejarah. Jenderal Sudirman. Ki Hajar Dewantara. Kyai Haji Ahmad Dahlan. Ya, Jenderal Sudirman, bagi generasi muda sekarang yang perlu diteladani itu adalah semangat perjuangan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia. Gitu. Karena apa? Melalui perjuangan Jenderal Sudirman, harkat dan martabat bangsa Indonesia itu sudah dibuktikan gitu, dari perjuangannya. Itu yang pertama ya, Mbak ya. Kemudian yang kedua, itu harus menjalin persatuan dan kesatuan gitu. Karena apa? Modal utama untuk membangun kemerdekaan itu adalah dengan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang selanjutnya gitu ya, generasi muda harus berjuang dari sejak mudanya, dari awal gitu. Karena apa? Kalau kita lihat dari masa muda Jenderal Sudirman itu sudah berjuang dari muda dan dia hanya berusia 34 tahun dan itu bisa dibuktikan dengan perjuangannya yang cukup dahsyat, cukup gigih, cukup tangguh gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi karakteristik dari Jenderal Sudirman itu sendiri, beliau itu adalah sosok yang karismatik, sosok yang diikuti nasihat-nasihatnya, pidato-pidatonya, kemudian pemberian spirit itu untuk perjuangan melawan penjajah itu cukup diikuti oleh para pengikut-pengikutnya. Jadi sosok Kiai Dahlan itu sosok seorang kiai yang unik karena beliau seorang santri tulen yang dibesarkan dari keluarga santri, keluarga ulama. Beliau juga punya pengalaman nyantri di berbagai pesantren, punya guru-guru kiai-kiai besar. Kemudian yang kedua terkait dengan apa yang patut diteladani dari Kiai Dahlan adalah kesadaran akan semangat zaman. Ya. Kiai Dahlan itu orang yang hidup di awal pergerakan nasional, apa yang kita kenal sebagai pergerakan nasional, yaitu pergeseran, perlawanan melawan kolonial dari perlawanan fisik menjadi perlawanan yang lebih terorganisir. Selain itu, Kiai Dahlan itu juga seorang pembelajar. Ya, pembelajar dalam arti beliau ini suka berguru kemana-mana dan punya banyak murid yang juga pembelajar. Kemudian apa yang menjadi ciri khas yang unik dari Kiai Dahlan yang mungkin mengejutkan banyak orang adalah Kiai Dahlan itu pergaulannya luar biasa luas. Selain bergaul dengan para kiai, para ulama, kawan-kawan beliau, beliau juga akrab dengan para bangsawan karena memang abdi dalam, imam masjid gede. Beliau juga akrab dengan para ilmuwan, para sarjana. Di antara para murid-muridnya banyak guru-guru dan sarjana. Kemudian akrab dengan orang-orang kolonialis Belanda. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara.
Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Tuturi Handayani. Halo, nama aku Raya. Umurku 11 tahun. Sekarang aku berada di makam Wijaya Brata. Di belakangku ada makam Ki Hajar Dewantara dan Nyi Hajar Dewantara.